Lagi dalam proses penelusuran, penyelidikan maupun penyidikan. Saat ini yang sudah digunakan ya penerapan pasal 330 ayat 2 ya. Di mana barang siapa yang melakukan atau mengambil seseorang di luar kuasanya dan anak ini masih anak-anak, dia kita kenakan 330 ayat 2 atau penculikan anak di bawah umur ya. Ancamannya itu 9 tahun penjara. Namun kalau pengembangannya nanti bahwa penculikan anak ini dilakukan untuk eksploitasi, maka kita juga kenakan pasal 88 junto 76 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang ancamannya 10 tahun. Jadi kita lapis dengan pasal berlapis ya. Namun yang saya sebutkan tadi pasal 88 junto 76 Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2016, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menerapkan pasal tersebut.